Kementerian Pertahanan belum memutuskan pesawat yang bakal menggantikan helikopter Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia atau TDM yang tamatkan operasinya baru-baru ini. Menterinya Muhammad Sabu berkata, pada masa ini peranannya sebagai pesawat pengangkut menggunakan perkhidmatan helikopter sewaan. Namun, jumlah sebenar dan jenis pesawat yang sewa itu belum diputuskan lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran kerjasama jualan amal antara Yayasan Veteran, Angkatan Tentera Malaysia atau ATM dan CATime sempena kempen Tamu Pahlawan pada Jumaat 10 Januari. Sedang dibincangkan di peringkat kementerian dan akan diangkat ke kabinet. Berbagai peruntukannya kami ada, akan kita akan gantikan. Peringkat awal ini kita akan bincang mungkin di peringkat awal dalam bentuk sewaan dahulu. Kemudian kita akan rancang dalam RMK untuk membeli. So pada masa ini sewaan nak gantikan Nuri? Sekarang pun sewaan pun kita tak tetap lagi jumlahnya, tapi sedang berusaha. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.